ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan sikit lagi berkait dengan hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39. Iaitu hadis riwayat daripada Abi Hurairah, di mana Abu Hurairah, sebab hadis ini agak panjang juga, jadi kita baca dah sebenarnya pada minggu lepas. Di mana dalam hadis ini secara umumnya Abu Hurairah menceritakan bagaimana ketika beliau dan beberapa orang sahabat lain termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berada bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bangun dalam keadaan yang agak tergesa-gesa, menghilangkan diri mana daripada pandangan sahabat. Lepas tu lambat nak muncul semula ke hadapan sahabat, itu agak lambat, lama tu pergi tu. Ni pada waktu malam kisah ni berlaku. Jadi situasi itu agak mengejutkan lah. Sahabat rasa berdebat, rasa tak sedar hati, kenapa begitu. Akhir sekali semua sahabat tu bangun, dan kata Abu Hurairah, dia lah orang yang kira-kiranya mula-mula bangun, dan yang nampak paling gemetar dia lah. Dia pun pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia sampai kepada satu kebun milik orang Ansar. Yang mana kebun itu dipagari oleh dinding, nak masuk tak boleh lah. Yang kukuh lah, dinding yang kukuh. Rekah ceritanya dia boleh masuk ke kawasan kebun itu melalui satu lubang, mana lubang itu kecil, kemudian dia gali peluang. Yang mana dalam hadis ini Abu Hurairah gambar ke dia sepuluh musa lah menyusup masuk dalam kebun itu melalui laluan air. Melalui laluan air itu cerita dia. Bila dia temu dengan Rasulullah, ni saya sebut ringkas sebab minggu lepas kita baca tu. Bila dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ceritalah tentang kebimbangan dia dan sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada dia selipar. Jadi Rasulullah pun capar dia kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun gelah capar dia tu. Jadi Nabi suruh Abu Hurairah bawa dua selipar dia tu, dengan menyebutkan bahawa orang yang mula-mula jumpa dengan kamu, kamu suruh dia mengucap la ilaha illallah. Kalaulah dia mengucap la ilaha illallah tu lahir daripada hati yang tulus ikhlas kepada Allah, maka muayaklah dia bahawa dia akan dapat syurga. Itu cerita dia. Maka Abu Hurairah pun buatlah seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nak takdirnya tak mula-mula dia jumpa Sayyidina Umar. Dia pun cerita. Jadi sebelum dia cerita tu, saya Umar tanya dia sebab dia lipat dia tak dada. Lipat dia tak dada. Dada pun tak boleh dosak atas kepala. Letak dada selipat. Letak dada. Jadi Nabi, saya Umar tanya, selipat siapa ni? Dua selipat ni, selipat siapa ni wahai Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah pun, yakni selipat Rasulullah. Ni adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Di mana Rasulullah memerintahkan aku supaya bawa selipar ni, dan sesiapa yang berjumpa dengan aku, yang mula-mula berjumpa dengan aku dan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh tulus ikhlas, lahir daripada hati nurani yang ikhlas, maka Rasulullah suruh aku sebut ke dia bahawa dia akan dapat syurga. Jadi dalam hadis ini disebut
Abu Hurairah kata, maka bila dengar aku saya rumah pukul atas dada dia, kena tengah tengah sini. Sadi ini maknanya antara, kita kata dada ni lah, buah dada ni kita kata tak, pukul tengah waktu gitu. Ah, setengah malam ni cerita ni. Jadi boleh jadi kena sini pun kali. Tiada juga hal tu, kalau kena sini tak kuat lah mana. Nah, jadi saya rumah ni dia besar, Abu Hurairah ni dia rendah, dia kecil. Abu Hurairah ni dia tidak besar. Sayyidina Umar ni paling tinggi lah di kalangan sahabat. Bakal dia buat tu kena molek mana tu. No, faqarrartu li isti, maka pukulan itu telah mendudukkan aku. Kalau bahasa kita kan rebah catuh, rebah catuh. Terumbah punggung duk gitu. Atas tanah berpasir. Sayyidina Umar kata irji' ya Abu Hurairah, ha, pergi semula jumpa Nabi. Maka aku pun pergilah dalam keadaan nampak kesan daripada aku menangis itu. Jadi Sayyidina Umar warakibani, Sayyidina Umar mengekori aku. Dia mengikut jejak langkah aku. Rupanya dia suruh aku pergi jumpa Nabi itu, dia ikut ke belakang. Bila aku sampai jumpa Nabi, maka Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, apa nampak lagu itu? Jadi Rasulullah nampak kesan Abu Hurairah itu, makna menangis itu nampak. Nangis tak mana tahu, tapi Nabi boleh cek. Apa itu nampak? Malaka ya Abu Hurairah, kenapa keadaanmu nampak begini, nampak sugul ni wahai Abu Hurairah? Dia pun cerita lah begini. Sebuah kali lah dia cerita pada Nabi. Oh, siapanya bahan atas dada saya, rubah catat saya dia. Nah, dia cerita gitu pada Nabi SAW. Maka Nabi pun bila Sayyidina Umar sapa, bila Sayyidina Umar lagi, Nabi tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah yang mendorong engkau buat gitu? Apa buat gitunya? Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, saya tebus engkau dengan ayah dan ibu saya. Betulkah Rasulullah telah menghantar, mengutuskan, mengarahkan, memerintahkan Abu Hurairah supaya bawa selipar, dan bila dia orang mula-mula jumpa dengan dia, dan orang itu mengucap la ilaha illallah dari lahir daripada hati yang tulus ikhlas, maka Rasulullah suruh dia rayak pada orang itu bahawa dia ahli syurga. Betul ke? Betul. Dia kata ya. Hati-hati tak faham lah ke mana cerita ni. Sedekah yang berlaku tu pada dia diri. Kalau kita nampak lah suka ayat kata awak ni boleh syurga. Hak juga ayat tu Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang terkenal baik lah. Orang terkenal baik, orang kenal dia. Jadi maknanya Sayyidina Umar dia menampilkan satu sikap yang cukup bertanggungjawab sebenarnya. Dia tidak kira dia bebas beres kita, muka kita ahli syurga. Nah, tapi dia memikir kalau ayat dia tak apa. Sebab tu Syekh At-Tibi kata Sayyidina Umar ni dia bukan fikir dia. Memang dia ni orang khawas. Sayyidina Umar ni orang khawas. Orang dalam agama ni dia kira orang kira-kira ni royak gapo pun dia tak jadi sesat, dia tidak jadi salah faham. Tu bila royak syurga tu tidak kau Sayyidina Umar ni, kalau royak dia ni ahli syurga, memang dia ahli syurga pun Nabi sebut, tapi lagi kuat ibadat. Kalau kita bakali Nabi kata mu ahli syurga kurang dah hak semaya 4 rakaat jadi 2. Ahli syurga dah. Itu kesal orang biasa. Tapi untuk Sayyidina Umar, dia tak ada masalah ni. Isu ni bukan untuk dia. Isu ni Sayyidina Umar bimbang, dia bimbang takut orang lain yang baru-baru masuk selera tak kuat lama jadi sedap hati. Dia kelas kata, oh beres dah kita memang, kita yakin la ilaha illallah, kita yakin. Bukan kata kecek main-main pabuti yang sebut dak, kita yakin. Bagi semua seorang orang, bakal dia jadi longgar ibadat al-bahar tu. Dia jadi kurang. Hak tu hak dia bimbang. Maknanya dia bimbang kepada orang lain. Sifat kepimpinan itu ada pada diri Sayyidina Umar. Kalau untuk dia, tak ada masalah. Rakyat gapo pun dia tetap ibadat kuat sama. Jadi bila Nabi mengiyakan, memperakui bahawa Abu Hurairah ni wakil yang sah untuk kata gitu, maka Sayyidina Umar bui pandangan dia atas dasar umat. Sayyidina Umar kata, fala taf'al, tak usah buat gitulah. Pada pandangan saya, saya bimbang takut orang ramai jadi terlalu yakin. Kan ada kata bahasa kita, bila terlalu yakin dia ada kesan negatif tu. Terlalu yakin dia jadi ada kesan negatif. Jadi fakallahum ya'malun, kita biarlah, kita ui dengan cara biasa, biar dia beramal nak syurga ni. Kalau ui hami kat takut dia payah sekadar mengucap gitu terus jadi masuk syurga lalu, lama jadi kurang ibadah. Bimbang hak tu untuk siapa kebimbangan? Bukan untuk dia, untuk orang awam. Bila saya normal biarlah segitu, Nabi kata fakallah, kalau gitu molek juga. Dalam riwayat lain hak ni berlaku, cerita ni bukan berlaku pada Abu Hurairah saja, pada Mu'az pun ada berlaku hadis ni. Seumpama ni bukan sekali ni yang berlaku cerita, seumpama ni beberapa hadis Mu'az misalnya berlaku. Yang mana saya nak Mu'az
Akhir sekali dia sebut bila umat Islam sudah mantap dan pengetahuan tentang agama, terdidik dengan cara yang tinggi dah, pemikiran pun tinggi, baru dia royak. Poin yang paling penting lah, pengajaran yang paling besar yang kita boleh ambil dalam hadis ni, maknanya dari manusia ni, dalam amal agama ni, kita kena bui ilmu mengikut peringkat kefahaman, peringkat tahap mental dia, tahap akal dia. Jangan kita kira serupa. Sebab tu ulama di India dia tak bui ilmu, kalau kita panggil ilmu tasawuf ke, sebab ulama tu ni mau ilmu tasawuf. Tapi bukan untuk semua orang. Tengok orang tu lagu mana. Masa saya belajar dulu, masa belajar hadis dulu, guru saya sebut, dia kata di India, di Pakistan, guru akan tengok orang mengaji Habib Bukhari dah, dia tahu ilmu tu, dia takut silap dah. Sebab ilmu tu dia untuk orang tertentu. Kalau ni pun saya normal ni, dia faham lah. Untuk orang awal ni, kadang-kadang kita uyak biasa sudah. Jangan uyak pelik-pelik dia. Uyak biasa orang Nabi ajar untuk umum tu. Jangan kita uyak pelik-pelik jadi pening dia. Kalau kita uyak tak ada dengan dia, kalau dia terima waktu tak sudah, rasa habis, tak seimbang. Dia yang kira lah pakai serban, pakai jubah, anak dia pakai seluar, nampak spendul, tak tahu. Apa tu jalan itu? Tak payah lagi. Sebab kita uyak berat terlajar. Tak boleh kita uyak. Kita bui pada masyarakat ni, kita kena bui yang sahih, yang jelas, yang tak ada silah. Kita bui khusus dalam bab amalan. Bab amalan yang berkait dengan akidah. Seperti saya sebut, memang lupa lah kalau perkara satu isu timbul, satu perkara timbul, antara hak ni, setengah ulama kata boleh membawa pada syirik amalan ni. Setengah kata, tak. Jadi kalau nak bui pada masyarakat, kita kena ambil yang mutafak, yang semua orang timbul sebagai sahih, benar. Misalnya dalam bab tawassul misalnya. Kita boleh, kita tu kita bincang semula lah hak manusia ni. Tapi hak mana hak semua sepakat kata boleh menjadi amalan majoriti sahabat, menjadi amalan semua sahabat, menjadi amalan majoriti umat Islam. Hak kira-kira kalau bui tak mungkin dia jatuh dalam sesak, tak mungkin dia jatuh dari sini. Hak mana? Bui hak tu, bui hak tu kepada kepada masyarakat. Dia kena lagu tu aja. Jangan kita tak bui hak benda pelik-pelik. Tu apa tu? Takutnya jadi sesak. Tama-tama dia mengaji usuluddin pun tidak kemah belah mana. Boleh bagi setengah-setengah orang kita kata, boleh jadi terkawal dia. Terkawal, tapi setengah-setengah orang tidak terkawal. Jadi kalau kita bui dengan cara hadis biasa, tak sesak ke? Setengah orang itu suka beramal. Kita bui mana? Seperti mana Nabi bui? Itulah Nabi itu. Kalimatan khafifatan, habibatan indallah. Nah, dua kalimah yang ringan, tapi sangat disukai oleh Allah. Khafifatan fil lisan, wasaqilatan fil mizan. Ringan je pada lidah sebut, tapi bila timbal dah akhirat, dialah hak paling berat. Kau dia subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Buih hak tu amal. Hak tu tu berapa juta sehari pun tak aku amal. Hak tu buih tu lah. Saya yakin tak jadi gila iseng dengan amal tu. Sebab hak tu jelas daripada Nabi. Hak tu jelas daripada Nabi. Hadis terakhir Bukhari. Bukhari Imam Bukhari mati. Mati, kata mati awal dengan aku. Mati awal dengan tu. Lepas tu banyak lagi amalan lain. Misalnya Imam Nawawi tulis kita Al-Azkar. Tengoklah. Jadi kita tu ada, boleh jadi ada hadis-hadis yang dipertikan. Ambil hati tidak dipertikan. Apa kita bertumpu pada yang dipertikan untuk amalan masyarakat. Gitu. Dan kita bertanggungjawab dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Allah akan sa'ah kita. Siapa dia ajar musuhi bagai-bagai lagu ni? Pakat kepala lepan ke? Siapa dia musuhi lagu ni? Allah akan tanya kita. Nak jadi ustaz sangat. Allah akan tanya kita. Kita kena bertanggungjawab. Sebab saya mengambil sikap berlapis dara dalam bab-bab khilaf ni, kita layan sebagai khilaf. Kalau dia khilaf muktabar. Kalau dia khilaf. Tetapi bila nak ui pada masyarakat, dia perlu kebijaksanaan pula. Perlu ambil tengok pula. Sebab sahabat ni dia kira gini. Apa yang kita bui tu bagi dia, hak tu hak Nabi tu. Hak ni hak bersih, hak Nabi amal, sahabat amal. Kalau kita silap bui, dia amal lah ke mana? Kesal kepada kita. Yang jauh bui tu. Supaya doktor bui obat lah silap. Buruk tangan. Kena kerak tangan. Rosak. Organ misalnya. Kesal obat. Dia setiap benda yang kita bui. Kalau salah, dia ada kesal dia. Sebab tu kita bui hak. Dalam agama kita ni hak perkara yang mutafak alaihi. Semua ulama terima jelas hak tu dia sesuai pada semua orang. Dia sesuai pada semua orang. Sebab tu Abu Dzar. Contoh sahabat misalnya. Ni kita nak ambil tengok dalam kehidupan masyarakat. Abu Dzar, ini antara seorang sahabat Nabi yang ambil hak tinggi dalam amalan. Sehingga bila sehingga dia ni terpaksa duduk pergi kepada satu tempat yang terpencil. Sebab dia nak hidup cara tu. Tapi Sayyidina Uthman tak kata salah dia. Amun boleh nak amal peringkat ni, peringkat tinggi, bukan semua orang boleh. Untuk orang awam kita bui hak biasa.
Pak Nabi wiyo, Nabi aja bersahabat di secara umum. Kita wiyo tu. Kita wiyo tu. Misalnya, no. Nabi sendiri, memang Nabi sendiri. Dalam keadaan tak ada makin ni. Dan tak ada, tak ada lah kita ada simpan sama ada, sama stok. Ada sama duit, ada lah kadang-kadang. Ada simpan ni ada juga. Tapi umumnya Nabi dalam keadaan tak ada sama. Jadi di isteri dia lah. Tapi untuk sahabat dia, dia suruh kerja, dia suruh simpan makan, ingat pada anak bini. Bila nak derma dia kata suruh simpan, ambil 1/5 saja, 4/5 lagi tu simpan. Ha, untuk orang lain. Untuk dia tak, dia ambil mereka lain. Saya nak bakar, kalau dia tengok sesuatu, kuat-kuat jiwa ni, hadis suruh amal tu. Tapi untuk orang awam biasa, sebab tu kita tengok dalam hadis, bila ada sahabat tu, gairah nak sedekah, nak ui semua harta, Nabi tak terima. Nabi kata tak boleh. Sebab kamu tidak layak. Saya nak bakar tak apa. Dia tak kata gitulah. Dia tak kata gitu Nabi. Dia tidak kata ngoh. Dia tak kata gitu. Tapi Nabi tak ui. Tapi dalam hadis lain, saya nak bakar derma semua harta dia. Nabi terima. Apa pengajaran yang kita dapat daripada sikap Nabi yang berbeza-beza dalam menghadapi masyarakat? Ha, di sinilah makna keperluan kita sebagai orang agama untuk masyarakat ni tengok. Jangan bui hak tak padan dengan dia. Kalau bui tiap tak padan, agak sepuluh bui obat tak padan, dos tinggi ataupun rendah doa. Tak ada, sama ada kesel buruk ataupun tak ada kesel sikit abu. Tu kesel dia. Maka obat tu 15 tahun. Tapi bui tak kena duduk. Sikit duduk. Oh, tak ada kesel. Kalau ni tak. Bui ni sebab nak cepat kan. Syakat. Bui kira-kira nak susah lalu. Maka nyetok lah. Tak pada dengan tubuh. Nyetok. Bila nyetok macam-macam. Boleh sama ni. Kalau doktor sama ustaz pun sama juga. Dia bui lebih tu. Nyetok. Dia rambut kau ni. Kriting kan rambut kriting. Jangan bui lebih dah sebab masyarakat ni. Tengok benda lah. Kita lagi. Nak sesak sarai lagi lah kita ni. No, tapi buat apa kita jadikan itu sebagai ilmu untuk masyarakat? Kadang-kadang tak boleh. Orang tak dapat hak. Biar agak ngaji. Kawan tu Quran pun tak habis lagi ngaji. Mau kita ajak dia gini-gini. Bui ilmu ni ilmu isi. Ngaji 40 tahun. Ngaji 40 hari ni sama dengan ngaji 40 tahun. Nyawa yak gitu. Gak kawan ni boleh hak tu. Ni ilmu sengati. Ilmu sengati. Boleh hak tu hati-hati tak bila dia yakin dia tak lepas. Pakai kemahkan. Tak cekoh tangan tak lepas. Dia kata pula kita. Dia kata saya. Beranak-beranak. Ya, bukan orang jauh. Bahasa dia pun lembut molek. Bukan kata kecek kasar. Dia pun bagus dia buat tu. Dia kata rugi ngaji dia tu. Duk main anak pagi. Kili kita runi. Dia kata ambil ilmu yang cepat sungguh dia tu. Oh, dia ajak gitu. Dia kata ilmu ke dia? Ilmu ngati. Ilmu ngati. Dia kata. Bahawa tu belan nak seka boleh. Kata. Ni ilmu nak faham, nak faham Quran dan hadis ni. Ingat senang. Ha, Nabi ajar. Yang mana Nabi pun nak memahamkan generasi dia pun 23 tahun. Ha. 23 tahun. Selepas tu turun ayat kan. Al-yawma akmaltu lakum. Mana turun 23 tahun tu masa nak boleh turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Tidak kata dua kali jumaat dah turun lalu ayat tu. Dak hadir-hadir. Tidak. Jadi hak ni Senoma sikap Senoma ni seorang pemimpin yang cukup bertanggungjawab. Dia lain Senoma ni pakar baju soyok. Bukan sombong baju soyok. Orang kita ni bahaya benar. Bila sebut Senoma pakar baju soyok, dia kata pakar baju soyok sombong. Pakar parlimen pergi pakar baju soyok. Eh, kita kena faham ayat ni hidup sederhana. Bukan pakar baju soyok sombong. Ulama kata Muawiyah tu ahli zuhud. Pakar semua maharaja tapi ahli zuhud. Oh, ni kita kadang-kadang soyok kat abad bulu. Kata asal lagu tu kat abad tu. Jok lagu lah asalnya. Tukar, boleh tukar tu. Zuhud tidak lagu tu. Oh, berat zuhud nanti baju bulu lama. Lepas soyok rambut, ada petor atas baju tu tak. Hai, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Nah, tidak lagu tu. Ha, jadi kena ingat kena faham lah makna hadis ni gitu sunnah Senoma. Lepas tu ulama bahar juga. Senoma nak kau pukul nak tak boleh. Tak ada ke satu pendekatan yang lebih mesra kita tahu. Eh, yang lebih mesra alam lah kita tahu. Tak ada ke? Nak kau katuk atau ada siapa kau pasti ingat. Eh, bukan seluruh tu. Ha, sini dia ada buat kan. Ni. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi hurak. Apa yang bahan atas dadah Abu Hurairah sampai rubah catuk. Dia tertemah mah punggung dia tu. Kharartu li usti. Wah. Dia kata sebenarnya kata Imam Nawawi. Adapun tolakkan
Umar radhiyallahu anhu sebab tu Imam Nawawi dia kata sebenarnya daraba dengan mana dafa'. Dafa'an ni mana dia tolak suruh pergi jumpa Nabi. Pergi semula jumpa Nabi. Gak menggengarin Sayyidina Umar ni hati-hati. Eh pedas Sayyidina Umar ni kalau Abu Hurairah tak pengen dia erik latar. Pedas Sayyidina Umar. Maka dia tinggi. Sayyidina Umar ni pedas dia tu. Dia tepuh khusus untuk tenaga dia. Kalau dia tak pengen ni memang sedang boleh. Tapi kalau orang ni tak pengen naik pakat hati yuk. Ulu tu. Berapa panjang. Jadi Sayyidina Umar sedang boleh baru pedas dia tu. Noyaknya dia ni tinggi gagah. Sayyidina Umar ni. Gak Abu Hurairah ni kecil tak besar mana. Kecil Abu Hurairah. Jadi sebab tu Imam Nawawi kata sebenarnya daraba tu mana dah faham. Dia tolak. Kalau kita kat, ah pergi jumpa Nabi mula. Gak kena bakali kena sini. No, bukan kena di ujung. Jadi kena sudah molek. Bakali kedudukan Abu Hurairah pun tidak stabil. Mungkin tengah malam. Gak tengah malam ni. Bakali dia tidak maksud gitu. Bagi tolong tengah malam. Kita sama tak jelas lah. Tolak tu kena molek. Gak reboh. Reboh. Ah tu cerita dia ni. Bahkan kata Imam Nawawi, Sayyidina Umar ni tak maksud pun nak menjatuhkan Abu Hurairah tu dan nak menyakiti hati Abu Hurairah. Dia tidak maksud. Bahkan dia maksud tolak tu, tolak tu tolak supaya dia pergi jumpa Nabi. Hak tu supaya kita gini lah kita ada. Eh kita kena ingat Sayyidina Umar ni dia tikah jauh dengan Abu Hurairah di segi kelebihannya. Antara supaya kita kata kat sebuah ayah dengan pemimpin dengan rakyat. Sebab tu Abu Hurairah tak pernah dari riwayat kata Abu Hurairah berdendam dengan Sayyidina Umar sebab gitu sebab kita kadang-kadang ayah kita ataupun cikgu ustaz kita kena tolak misalnya. Sebab Nabi, gak Nabi pernah berlaku. Nabi ketika betul baris saya tentera kan Nabi contoh dengan kayu, siapa kena sahabat tu salah rugah ke contoh. Bakali sepatutnya jadi bakali contoh tu kayu pergi masuk lebih 2 eci bakali. Contoh sahabat rasa sakit. Nabi suruh betul sah ni masa presa barisan kan, barisan tentera ni. Betul, Abu tolak kayu. Sakit. Dia sipes senyap. Lepas pada tu Nabi kata, adakah siapa-siapa yang aku pernah menyakiti hati dia? Hari ini aku dia boleh, dia boleh minta, dia boleh tuntut apa-apa. Kalau dia nak balas aku boleh perlu ya. Oh, sahabat tu pun kata baru dia teringat dulu Nabi cocok dia perut sakit kat leher tu. Dah. Dia pun cerita lah. Dulu Rasulullah pernah cocok satu saya dengan kayu masa betul barisan. Nah, sakit dia tu. Hari ini saya nak balas. Memang dia sebut gitu. Sahabat lain keju. Sahabat lain kata, kurang ajar. Mana ingat ketemu? Nabi, patu Nabi kata, saya nak buat gitu juga. Dia nak cocok juga. Nabi pun buka baju. Buka baju tu dia peluk Nabi dia sini. Ingat senang kalau sini lagu. Boleh buka boleh makna. Nak air lagu tu. Maknanya nak sini peluk Nabi ni. Kalau tidak keperluan tu peluan. Itu peluan. Nak minta tak dah. Siapa dia berani minta, ya Allah saya lihat baju tu hamba biarlah sekali tak pernah sama hidup nak senyum perut Rasulullah. Apa dia berani akhirnya lagi. Jadi dengan itu dia ambil peluang. Dia memang dia bukan nak balas benda pun, dia nak peluk biar muka dia rapat dengan Nabi untuk Nabi saja. Hak tu pun sahabat lain tidak kena nyara awak lagu tu lepas hari tu. Dia kata pakat awak lagu tu belakang. Dia cakap saya lihat baju Nabi. No. Tidak lagu tu. Sahabat dia faham, dia cerdik, dia rasional sahabat ni. Makul sahabat ni. Jadi memikir betul, tidak memikir tak betul sahabat. Bila ada sahabat lain yang ambil peluang gitu, dia pun tidak nak gitu kan. Nyadalah peluang kita. Tidak kepak nak peluk Nabi siapa sekejap pula dah. Dah. Tu kelebihan dia. Maknanya berlaku dengan tidak sengaja tu Nabi boleh berlaku. Hak tu tidak menafikan maksum Nabi. Maksum bukan dalam kisah lagu tu. Kalau Syiah dia tak terima cerita tu. Tengok dia tanah sahabat Nabi menyakiti. Mana Nabi buat kesalahan lah. Maksum apa lagu tu. Tengok tu. Begitulah jadi hak ni pun gitulah juga kata Imam Nawawi. Sayyidina Umar tidak maksud pun. Dia Sayyidina Umar bukan jenis lagu tu. Lepas tu Qadhi Iyad juga buat komentar. Dia kata sebab sini boleh jadi musuh-musuh Islam. Boleh jadi dia ambil, dia kata tengok tu. Abu Hurairah. Ini maknanya Abu Hurairah telah meriwayatkan satu riwayat daripada Nabi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tolak. Macam mana Sayyidina Umar boleh tolak riwayat Abu Hurairah?
ke Abu Hurairah, ke Sayyidina Muhammad tengok Abu Hurairah baik pula. Wah. Eh, puak-puak sesat dia boleh mikir bagi lagu tu. Ni maknanya Sayyidina Abu Hurairah telah meriwayatkan satu hadis pada Sayyidina Umar. Riwayat sahabat pada sahabat yang lain. Sedangkan riwayat sahabat pada sahabat yang lain tinggi riwayat tu. Apa Sayyidina Umar tolak? Ni dalam bab tolak kau lagu mana ni? Kalau kita kata Sayyidina Umar tolak hadis Nabi, parah. Sebab tu Qadhi Iyad kata, dan ramai ulama lain kata, perbuatan Sayyidina Umar ni bukan nak menolak hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah cerita tu hadis lah tu sebenarnya. Tetapi dia tolak gitu supaya dia nak satu pengesahan. Pengesahan dari sudut tadi. Cepat mikir Sayyidina Umar ni. Cepat dia mikir. Bila mikir lagu ni, kalau lagu ni bahaya pada masyarakat ni. Bakali kalau ada zaman dia orang dua mari jenis pesen benda pelik-pelik lagu yang bakal dia asal nak hari makan kenapa awak ni. No. Makan kenapa saya nak Oman. No. Kita fikirlah bila kita nak ui pada masyarakat jadi lagu mana implikasi pada masyarakat. Kena fikir walaupun kita nampak molek pun. Kita kena fikir jadi lagu mana masyarakat kalau buat lagu ni. Ah, jadi ulama-ulama hok duk bimbang tu hati-hati. Dia duk kecil sangat setengah-setengah amalan tu dok. Misalnya selawat-selawat yang direka yang mana tidak daripada Nabi duduk besar tu, ulama tak ada kepentingan gapo pun kata tak sah dah tu kena ui pada masyarakat, ui hak jelas, hak tak ada khilaf. Mana yang sahih tu ui pada masyarakat. Nama lagi sahih, dia menyegarkan tubuh sahih ni. Ah, hak sepani, sepani Sayyidina Umar. Dia sehingga dia ui pandangannya kepada Nabi dan Nabi terima pandangan dia. Nabi terima pandangan dia. Jadi kita kata oh Sayyidina Umar anggap dia je betul. No, soal Abu Hurairah tak pakar. Hak tua tak betul kata begitunya. No. Cuba kita tengok dari cerita ni. Banyak pengajaran daripada hadis ni sebenarnya kita boleh tengok. Sebab tu Qadhi Iyad kata, tak, dia bukan tolak, bukan iktirad, bukan dia bangkai hak Nabi itu. Tidak. Dan Abu Hurairah pun, kita kena ingat gini eh. Sahabat Nabi ni dia bukan robot. Sebab Abu Hurairah, Abu Hurairah ni buat apa yang dia rasa nak sangat bila sebut jumpa royak lah tuan. Sebab dia bagi dia ini satu taqibu qulubil ummah. Ini satu berita gembira yang Nabi nak ui pada ummah. Dia nampak dari sudut positif. Dari sudut tu. Sebab tu dia nak ayat Sayyidina Umar, maknanya Sayyidina Umar ni tinggi lagi daripada Abu Hurairah pemikiran. Dia nampak dari sudut lain. Sebab kita lah kadang-kadang kita buat sesuatu tu dok, kita lihat molek tu, mari orang lebih tinggi lagi pemikiran, orang lebih berkhayal, tak lihat tu ni. Kalau buat gini jadi kita kena tak nampak. Sebab tu Nabi suruh mesyuarat apa-apa. Sebab apa? Kadang-kadang pemikiran kita ni dia terbatas. Memang Allah sengaja buat kita ni tak boleh fikir semua perkara supaya kita ada sikap terima pandangan orang, supaya kita ada sikap maknanya bergabung tenaga, bergabung pemikiran. Memang lagu tu manusia, dia tak mungkin seorang manusia tu betul sama, tak mungkin. Nabi yang jadi betul sama ni kih wahyu tu, bukan kih pemikiran dia sendiri. Sebab tu dalam Quran sebut Nabi ni kalau dia buat apa-apa, wahyu yuha ilaihi, itu wahyu tu. Jadi orang lain bagaimana kita nak kata dia betul sama sedangkan dia tak terima wahyu, kecuali anak murid anggap tu dia terima wahyu. Itu bab lain. Itu bab lain. Oh kalau lagu tu, oh kena katak kena lain, kena bereh kena lain dulu kalau lagu tu. Ya kita sangat tekan, sangat kena hak Nabi. Kena hak Nabi ni apa hadirah-hadirah? Sebab hak Nabi tu betul. Kalau melalui riwayat sah, sebab dia tu daripada wahyu. Enggak orang lain, tidak wahyu. Tidak wahyu. Setara mana hebat manusia tu, dia tidak boleh bercanggah dengan hak Nabi. Tu kaedah utama. Akidah tu bukan main-main tu. Tu maksud amantu bir rasulnya. Kita beriman dengan rasul. Tapi boleh kita kata beriman, kita boleh sebut lagu tu kepada ulama, saya beriman dengan ulama. Kapislah kecil lagu tu. Kita terima dia hebat tama tak leh siapa peringkat kita atas saya beriman dengan dia. Tapi dengan rasul kita kata kita beriman. Enggak manusia yang kita letak atas rasa iman dengan orang lain yang tidak atas apa yang kita nak terima orang lain, tidak terima Nabi. Tu sebenarnya. Itu dia punya kerangka pemikiran dalam konteks syahadat ini. Mengucap dua kalimah syahadat. Cuba puas hati-hati nak puas hati. Apa yang saya sebut tu. Kerangka tu lah kita kena pandai. Biar kemah malik tu orang panggil rusukhul akidah. Tunjang akidahnya tu. Lagi tak boleh duduk tahap tu, kamu tak faham apa yang kamu beriman. Kamu tak faham. Sehingga ada setengah pokok kita ni, kalau kita raya amal, hak ni hak Nabi.
dia tak puasa besar. Hak ni Habib Raya ni. Oh, hak tu besar lagi. Tak kau berat tu hati hadirat lagu tu. Berat tu lagu tu. Tak ada nak nusuk-nusuk di zaman ni. Tak lama kita nak khemat ni. Pakak kecek betul lalu hati hadirat. Eh? Tak ada nak mikir-mikir dulu ni. Nak pelera orang ni sampai bila? Sampai bila? Ah, kita ngaji hadis ni, kita strip. Sebab saya normal. Tengok tu. Dalam hadis ni, satu pengajaran yang sangat besar. Cuba tengok Nabi kata apa. Tengok-tengok. Nabi kata, oh, kalau gitu tak apa. Nabi mengiyakan. Fakhallahum ni, dalam syarah ni. Fakhallahum ni. Fakhallahum ni apa makna? Ujung hadis tu, Nabi kata, fakhallahum saya terjemah. Oh, kalau gitu biarlah. Tak serayak lagi lah. Biar orang ramai ni beramal seperti yang biasa gitu, sebelum ni. Takut. Jadi maknanya pandangnya Sayyidina Umar diterima baik oleh Nabi SAW. Sebab tu syarah hadis ni, dia kata utrukuhum bighairil bisyarah. Tak payah rayak lagi lah berita mengembirakan. Biar dia meningkat sikit lagi pengajian dia. Biar dia lama dulu mengaji. Biar dia beramal, biar lama. Biar dia mantap balik, rayak gapa pun tak apa dulu. Sebab tu Mu'adz bin Jabal, bila sampai sebelum dia mati, dia rayak hadis. Tak boleh kata kena rayak. Bila umat Islam sudah kemah dah pengaji, ngaji pun banyak dah. Separuh dah miskat ngaji ni. Tak misalnya kita tu dah. Boleh lah kena rayak. Dia faham banyak. Ni kalau tak faham mula-mula tak boleh. Super budak lah. Kita ni dia sebab ilmu ni super budak. Ya. Walaupun tua pun kalau tak erti dah. Tak tahu jahil. Super budak. Super budak ngajar. Kita ngajar budak. Bak sunat arimah. Kena rayak biar pada-pada dengan dia. Rayak lebih kan apa pening dia. Lepas tu kita pula jadi pening. No. Ada dengan dia. Dia tak sampai tahap tu. Sunat cukup bulan hari. Budak je satu. Lepas tu budak tak je ngamuk dia. Tak je rakyat tu. Gapa dia salah bulan hari-hari. Ada pun bulu hari-hari tu. Bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Budak dia gagah lalu. Tak ada eh dia kata. Dia satu. Apa cikgu nak ayat mana? Tak kerja kata cikgu ada. Ya gitu. Cikgu umur berapa? Cikgu umur 40. Anak murid umur 7 tahun. Maknanya cikgu ni tak reti nah cara mengajar pun. No. Tak serayak lagi waktu diri dia besar lagi dia faham diri. Banyak cara dia akan faham. Tak ilmu. Walaupun orang tua, sepoi kapur kita kita gila. Tak serayak. Sebab tu Imam Nawawi dia tinggi Imam Nawawi pemikiran. Dia buat kita azkar untuk masyarakat tu. Dia buat kita, dia susul kita Riyadhus Salihin. Kan rengih gitu. Untuk apa tu? Untuk amalan masyarakat. Apa tu amal tu? Amal tu buya tu. Ada 2000 lebih tu hadis tu. Tu bak amalan. Bak tu bak tazkiyatun nafs. Nak membersihkan diri kita dalam dengan bersih diri dalam agama ni dengan cara beramal, bukan cara duk ngatik dari gua tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu cara dia. Untuk masyarakat. Tu gitu hadis-hadis. Saya sebut gitu supaya kita nampak kerangka amalan, kerangka penghidupan, kehidupan, cara hidup yang Nabi bentuk sahabat dia hadiah-hadiah. Supaya kita ngaji dalam hadis ni. Kalau main dengan setengah-setengah orang tu tak, dia kata dia setengah-setengah ilmu ni Nabi tak beri kepada semua orang. Dia start tu. Dia start nak ngaruk tu tak. Lepas tu wisa pun Nabi beri kepada sahabat-sahabat dia tertentu. Nama pun dia sahabat cakap yang dengar. Tubik nama Sayyidina Ali. Patu Sayyidina Ali oi sabu pula. Adoh kita boleh terima bagi-bagi lagu. Mana orang lain tak? Abu Bakar Nabi tak bayar. Nak sabuh tu. Nampak dah bang pembawa ria tu si tu. Cerita lagu tu. No. Terang dok tu hadis-hadis. Nampak sahabat tu ulama kata hadis-hadis yang menyebutkan Ya Ali semuanya. Tak betul kecuali seru hadis. Bapa tu ulama cek tu. Apa yang tak ada jalur itu daripada sahabat-sahabat ilmu-ilmu ngaruk-ngaruk atau tu hak di pertikalan. Kalau pergi kan dia pergi ikut sana kata ya. Dua orang, seorang gitu ya. Hak ni dia panggil ilmu khawas untuk orang elit dalam agama. Abu Bakar tak elit lagi lah. Sayyidina Bakar tu tak elit lagi. Tidak orang khawas lagi Sayyidina Bakar. Padahal Nabi kata, kalaulah kamu derma, kamu infak fisabilillah. Zahaban misla Uhudin zahaban sebesar bukit Uhud emas tak akan sama. Tak akan sama dengan Sayyidina Abu Bakar belanja secupuk ataupun separuh cupuk. Tak belanja, tak sama. Nak yang besar Sayyidina Abu Bakar lagi. Tak tinggi lagi Sayyidina Abu Bakar. Tapi siapa Nabi tak oya ilmu sufi dia. Ilmu tarikat siapa Nabi tak oya dia. Nah siapa kata dia tak bagi lagu tu. Oi kita ni dah boleh buat kecek main-main lagu tu.
Ha, jadi kita lupa soal inilah ilmu yang sebenar. Jadi tak pandai. Tak pandai soalan. Mari hadis sahih setara mana. Ha, tinggal tu, sanggup tinggal. Padahal ni kita dengar alas dia, hak ni pun boleh juga. Hak ni boleh juga. Dia kata, balik tepek baru tu. Bukan asal tengah lagu tu kejap tu. Ha, jadi kena punya hak ni. Jadi saya nak tukar ni sebab tu buat tengok Sayyidina Umar. Sebab tu Sayyidina Umar ni orang panggil Al-Faruq. Sebab dia ni, sikap dia tu, dia akan membezakan di antara yang hak dan yang batil. Inilah contoh manusia digelarkan Al-Faruq. Siapa dia? Gila Al-Faruq tu Nabi. Dia membezakan dengan antara hak dan batil. Ha, gitulah hadirat. Jadi kena ingatlah. Baik, hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 hadis ke-40 kita ambil sekali lagi. Sebab tu ada setengah ulama dalam kitab ni dia tak sebut, dalam kitab lain sebenarnya mengikut ada yang ulama sebut Sayyidina Umar buat gini ni sebenarnya dia bui agak kerah lah kira Sayyidina Umar ni dalam bab ni apa tu. Apakah Sayyidina Umar dalam setiap masa dalam semua isu begini sikap dia? Tidak gitu. Sebab hal ni bagi Sayyidina Umar, hal ni perkara yang kira-kiranya berkait dengan amal. Amalan ni kena jaga sungguh. Ni berkait, dia boleh menjejaskan amalan. Jadi isu yang boleh menjejaskan amalan sunnah, yang boleh menjejaskan tauhid, bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Ini amalan ni. Bukan perkara ringan. Dan hal ni berkait dengan okay, orang panggil syiar, hak mula-mula sekali. Kenapa dia tauhid tu? Syahadah tu. Sebab kalau kita silap, Sayyidina Umar ni sebenarnya dia nak jumpa Rasulullah, nak ayat hatu lah. Dia bukan tak percaya pada Abu Hurairah tu. Sebab tu kita tengok dalam hadis hujung ni, Sayyidina Umar tak, bukan dia kata, oh saya ingat kau Abu Hurairah lawak. Sayyidina Umar tak kata gitu. Cuma dia ngesah betul kau, takut Abu Hurairah silap. Sebab waham boleh berlaku pada orang siqah. Kalau kita ngaji usul hadis eh? Silap faham ni boleh berlaku pada orang yang baik setara mana. Dia boleh berlaku silap faham ni. Jadi nak ngasah bila Nabi kata betul, situlah baru dia sebut, dia kata kalau buat gini lah ke mana. Sebab kalau kita buat gini jadi gini. Mana dia fikir pada implikasi dia kepada amalan masyarakat. Sebab Sayyidina Umar ni dia kelah otak pemimpin. Dia bukan orang-orang biasa. Nabi terima tu waktu tu. Nabi tu kata, ya lah rakyat mualik tak boleh. Kau buat amin katuk atau belakang atas raja. Sebab apa? No, Nabi pun tak kata begini. Sebab apa? Sebab Nabi tahu. Yang ketiga, tak tahulah aku berapa. No? Ketiga. Hadis ini menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar. Sebab mana dia ni seolah Nabi letak dia ni macam perekat ayah. Buat gitu pun maknanya bagi dia. Tak apa. Makna kedudukan tinggi Sayyidina Umar ni pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah pun dia tidak sakit hati lama, cuma dia sedih awak gitu. Lepas tu dia pun wali Abu Hurairah. Kalau kita baca dalam hadis lain tak ada masalah dia. Jadi kedudukan Sayyidina kita kena fahamlah. Bukan semua orang boleh buat gini ni. Bukan semua orang. Sebagai contoh ni saya nak suruh faham hadis ni. Sebab penting faham ni, kalau tidak jadi silap faham tak jadi masalah. Kita bersaing boleh jadi saing kita oleh 60 orang, 100 orang, 200 orang saing kita. Kan ada ke kita ni ada ke perasaan kita ni kadang-kadang bila orang sebut perkataan yang sama. Ada orang yang bila sebut gitu kita puas hati, tapi ada saing-saing kita dia kata gitu kita tak puas hati. Sayyidina Umar ni kelas lagu tu, dia buat gitu pun orang tak orang puas, nak ayat tinggi terlajut dia. Tinggi kedudukan dia Sayyidina Umar. Siapa dia buat gitu pun orang tidak pegang nama. Mungkin orang tahu dia ni orang lebih. Nabi pun. Lepas tu Nabi tahu mana hasrat Sayyidina Umar ni bukan kerana suka menyakiti orang, tapi dia buat atas rasa agama. Atas rasa agama. Gitu. Sebab tu di sini tidak dianggap sebagai kesalahan. Kalau kita kritik, kita kecil Sayyidina Umar berdasar pada hadis ni, Nabi tak kecil. Nabi tak kata. Mana lebih kita dengan Nabi? Enggak, kita ni baca ni selepas 1400 tahun. Ni berlaku di zaman Nabi. Nabi ada. Nabi pun tak kata. Yang mu nak kata tu apa? Lepas posisi hadis ni antara hadis yang dia pertikai. Tengok ni tuan sabar langsung. Aduh, kena Nabi salah kecil. Mula-mula suruh ya. Bila kena, tak apa. Seolah Nabi kata, betul lah, mula tak ayah lah. Aduh, kena lagu tu, nak sabar. Cuba tengok.
dia tak faham. Manusia ni, no, manusia zaman Nabi ni, dia bebas berfikir dalam kerangka yang betul. Enggak, bukan sahadis ni yang Nabi terima pandangan Sayyidina Umar. Bukan sahadis ni, banyak hadis-hadis lain. Itulah hadis-hadirat, hadis yang seterusnya kita boleh bincang semula lah. Cuma hadis ni pendek eh? Ya, tapi pendek pun dia 40. Amin salam. Wa an Mu'ad bin Jabal qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah, rawahu Ahmad. Diriwayatkan daripada Mu'ad bin Jabal. Kata Mu'ad, dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada saya. Nabi pernah kata kepada saya. Nabi sebut kepada saya. Beda. Mafatihul jannah syahadatu an la ilaha. Kunci-kunci syurga adalah mengucap dua kalimah syahadah. Ini kata-kata riwayat ni, riwayat daripada Imam Ahmad. Cuba dengar molek maksudnya. Mafatihul jannah, kunci-kunci syurga adalah mengucap dua kalimah syahadah. Kalau saya sebut sekali lagi, kunci syurga adalah mengucap dua kalimah syahadah. Dia tak serupa tu hadis-hadis. Kunci-kunci syurga adalah mengucap dua kalimah syahadah. Hak tu hak hadis ni sebut. Kalau saya sebut sekali lagi, kunci syurga adalah mengucap dua kalimah syahadah. Dia tak sama. Apa tak sama? Ni bahasa Nabi. Bahasa Nabi ni wahyu. Dia ada maksud. Jadi kalau nak urah tu hati-hati lah, tak baik pula kita terima. Nah. Jadi kita putih setakat tu lah dulu hati-hati lah. Sebab ni penting. Jihadi Nabi bukan main-main hati-hati lah. Siapa kita tengok ulama tu? Misalnya Syekh TV dalam kitab. Syekh Abtibi dia ada syarah khusus dalam bab Mishkat ni. Oh, dia bahamannya. Kenapa Nabi kata miftahul jannah? Kunci surga, guna mufrad, tidak guna jamak. Tapi Nabi kata mafatihul jannah. Kalau nak bahas dari segi bahasa Arab, kenapa mubtada tu jamak? Tiba-tiba khabar dia tu mufrad. Sedekah sepatutnya kena sama-sama. Kalau mafatihul jannah, syahadat, kena gitulah. Kena jamak jugalah. Apa tidak? Ini dia ada maksud lain. Hak ni sini, mana kena tengok, tak boleh tengok dari segi ilmu nahwu, kena tengok dari segi ilmu balaghah. Tak boleh tengok dari segi ilmu nahwu, tapi kena tengok dari segi balaghah. Nabi tak salah kecek. Nabi tak salah kecek. Itulah hadirat, insyaAllah. Hari ini kita akan bincang semula apa maksud di sebalik syahadah la ilaha illallah. Itu molek juga penting hari ini. Hari ini satu pemahaman yang besar juga yang kita kena payah. Walaupun ringkas, tapi mengandungi mutiara yang cukup berharga di sebalik itu. Itulah hadirat, insyaAllah kita akan bincang semula. Kita setakat dulu, kita sambung minggu depan insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.